Silver Relic, biarpun sudah sangat tua, angkatan laut tak berani sama sekali menghadapinya kecuali dengan armada penuh. Apa saja fakta-fakta menarik dari Silver Relic ini? Ini dia daftarnya. Relic adalah kru pertama Roger. Relic sudah muncul sejak awal One Piece, yakni di episode 8. Relic adalah salah satu master 3 jenis haki. Relic mampu menahan Kizaru dan memaksa sang admiral tidak bisa menyerang yang lain. Luar biasa kuat meski usianya sudah 78 tahun. Meski begitu, Relic sendiri mengakui dirinya sudah melemah. Hal itu dibuktikan saat ia menyelamatkan Boa Hancock dari cengkraman Kurohige. Meskipun Kurohige melarikan diri, Relic tidak yakin bisa mengalahkan Kurohige. Menurut saya pasti karena faktor usia. Relic juga bukan pemakan buah iblis dan berarti Relic kuat murni dari kekuatan hakinya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar ya.